Yo, minasan! Konnichiwa! Jadi, hari ini aku mau share ke teman-teman tentang nama dari keluarga. Entah itu ayah, ibu, kakak, dan lain-lain. Pas di video aku yang sebelumnya, aku udah share ke teman-teman tentang kata ganti orang. Kali ini spesial khusus tentang nama panggilan keluarga. Pasti teman-teman juga tahu dong, kayak problem kebanyakan orang yang mungkin bingung apa sih perbedaan otosang, cici, okasang, haha. Pasti teman-teman yang mungkin belum tahu penasaran kan? So, buat teman-teman yang penasaran dan pengen tahu, tonton terus video aku ya. Let's study it! Nah, teman-teman, jadi kalau seandainya kita menyebutkan nama keluarga ke orang lain, itu akan berbeda dengan penyebutan asli yang dipakai ke keluarga asli kita. Untuk nama panggilan secara umum, seperti penyebutan kalau kita mau ngomong ke orang, itu berbeda. Kazoku itu artinya keluarga. Kazoku. Kemudian ayah, cici. Cici. Ibu, haha. Haha. Lalu ada kakak laki-laki, ani. Ani. Kakak perempuan, ane. Ane. Adik laki-laki, ototo. Ototo. Adik perempuan, imoto. Imoto. Kalau saudara kandung, kyodai. Kyodai. Kyodai ini gabungan dari kanji kakak laki-laki dan adik. Saudara perempuan, shimai. Shimai. Shimai itu juga terbentuk dari kanji kakak perempuan dan adik perempuan. Suami, oto. Oto. Istri, suma. Suma. Suami istri, fufu. Fufu. Suami lebih formal, sujin. Sujin. Istri bentuk formal, kanai. Kanai. Anak-anak, kodomo. Kodomo. Kalian bisa tambah tachi sebagai plural-nya, jadinya anak-anak. Anak laki-laki, musuko. Musuko. Anak perempuan, musume. Musume. Cucu. Untuk cucu itu nggak ada perbedaannya, cucu laki-laki atau perempuan, jadi tetap satu panggilan, yaitu mago. Mago. Kakek nenek, sofubo. Sofubo. Kakek, sofu. Sofu. Nenek, sobo. Sobo. Sanak saudara, shinseki. Shinseki. Paman, oji. Oji. Bibi, oba. Oba. Sepupu, itoko. Itoko. Itu untuk penyebutan secara umum panggilan keluarga. Kita memanggil keluarga kita sendiri, bukan kita bilang ke orang lain. Jadi lebih berbeda dengan tadi yang umum itu. Karena ini, karena kita ngomong langsung memanggil keluarga kita, jadi itu berbeda ya. Ayah itu biasanya ada dua panggilan, otosang. Otosang. Atau papa. Papa. Ibu, okasan. Okasan. Atau mama. Mama. Kedua orang tua, ryoshin. Ryoshin. Kalau kita memanggil kakak kita yang laki-laki, itu jadinya onii-chan. Onii-chan. Kalau kita memanggil kakak perempuan, onii-chan.
Onee-chan. Atau bisa disingkat sih jadi Nee-chan. Kalau kakak laki-laki jadinya Nee-chan. Bisa diperpendek. Kakek, Oji-san. Oji-san, panjang ya i-nya. Lalu ada nenek, Oba-san. Oba-san. Sebenarnya yang menurut aku agak sulit karena panggilan kakek nenek dan paman bibi itu mirip. Cuman kayak kita harus benar-benar ngedengerin panjang vokalnya itu. Kalau untuk paman dan bibi itu vokalnya pendek. Jadi kalau paman, Oji-san. Oji-san. Kalau kakek tadi, Oji-san. Dan kalau bibi itu Oba-san. Oba-san. Tapi kalau nenek, Oba-san. Mungkin itu yang bisa aku bagiin ke kalian. So, untuk kalian yang kalau mungkin kayak kalian pengen bilang ke teman kalian, misalnya kayak, oh, orang itu ayah saya. Nah, kalian gak bisa nih ngomong kayak, ah, anu kata wa, watashi no otousan desu. Itu gak bisa ya. Anu kata wa, watashi no chichi desu. Seperti itu. Tapi kalau kalian panggil langsung, kayak kalian misalnya panggil orang tua kalian, harus pakai panggilan ke keluarga. Kayak otosang, okasang, gitu. Okasang dan otosang itu juga bisa disingkat ya, menjadi kasang, otosang. Dan kalau kakek nenek, kalian juga sebenarnya untuk kakek dan nenek itu juga bisa pakai cang ya. Jadi oji-chan, oba-chan, dan ji-chan. Baca seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa aku share ke teman-teman. Semoga bermanfaat dan kalian bisa menggunakannya. Terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa untuk dukung aku dengan cara subscribe karena itu gratis. Jangan lupa turn notification-nya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku yang terbaru. Mata nih.